Mas. Sip. Tuturkan ulangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, teknisi cilik dari Tasikmalaya, akan memberikan tutorial. Ini hasil karya saya, power supply penembak shot ampuh. Penembak shot kecil-kecil tapi hasilnya mantap kan. Kebetulan di sini saya punya kasus shot matot mati total. Ini mati total. Kadieu urangna kadieu. Ini mati total. Tak tahu di mana shotnya ukur. Full shot. Maaf berantakan kan di sini. Soalnya tadi gak sempat kerjain loh. Banyak kerjaan yang lain. Kadieu. Ukur. Shot. Full shot. Shot pivot. Kita akan menggunakan alat di sini dengan disebutnya power supply modif 5 ampere. Power supply modif 5 ampere with MBR. Voltmeter menunjukkan voltmeter menunjukkan ini dikatakan short. Kelihatan kan yang shotnya tuh, jadinya begini kan. Ini yang full shot. Nah, ini yang shotnya di sini terasa panas saat dipegang. Panas banget. Bener, serius, asli panas banget. Mantap. Coba pakai power supply yang ini, yang satu lagi. Ini khusus yang shot kecil maupun shot besar bandel. Coba kalau pakai power supply yang satu lagi, pasti dia akan mental. Harusnya akan terasa mental. Ini power supply yang satu lagi. Ini power supply biasa aja, itu hasil dari modifan saya. Sini. Coba. Dia akan bunyi. Oh, ini gak kuat strum, dia kembali lagi, gak bunyi. Coba kalau pakai power supply yang satu lagi. Coba yang pakai power supply satu lagi. Ini di sini groundnya kan, ground di sini. Masa pakai power supply ini, shotnya akan terasa panas. Akan terasa panas. Bos. Akan terasa panas banget kan. Ini yang di sini yang panas. Voltmeter menunjukkan dia menurun. Menurun sekali. Panas kan, panas. Panas. Ini matot nih, sekarang belum sempat saya kerjain. Ada yang shot satu lagi. Simpan dulu ya. Simpan dulu. Satu lagi nih. Mati total. Ada yang shot di bagian IC charger kalau gak salah. Panasnya terasa banget kalau dicolok casan. Ini panas banget di sini. Panasnya di sini. Panas banget. Oh, sudah saya coba cabut pasang, mau ganti, belum ada spare part. Ini hasil uji cobanya. Coba kalau pakai power supply yang ini pasti akan terasa asing lah, istilahnya gak kuat ini power supply. Ini power supply gak bakalan kuat tembak arus yang full shot. Dia akan bunyi. Ini shot. Pindah lagi ke power supply yang ini. Kecil-kecil tapi dalemannya, wah.
full shot. Tuh, lihat dari MBR-nya dia coba menurun. Panasnya akan terasa di sini. Panas, panas. Bener, panas. Enak ya kalau kopi panas bisa diminum di sini. Ini shot, full shot. Di sini enggak panas, di sini enggak panas, di sini enggak panas, di sini enggak. Sebagian yang lain IC enggak masalah. Yang bermasalah di IC ini. Panas. Ya, sekianlah dari saya. Wassalamualaikum. Tutorial yang saya berikan sedikit semoga bermanfaat oleh Anda semua. Semoga bermanfaat. Maaf bila ada salah kata. Saya masih belajar kan, enggak bisa apa-apa. Jujur saya ini karya sendiri, habis modal 300 ribuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Good job.